Tuh guys, Batam lengang guys. Ini kan hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu tuh penuh banget sama yang namanya orang Singapura ya guys. Orang Singapura, orang Malaysia itu kan kalau jalan kan tujuannya pasti ke Batam ya guys ya. Ini kayaknya agak sepi. Kayaknya orang Singapura hari ini ya, bukan hari ini lah, udah 3 bulan lah kayaknya udah nggak ke Batam, sepi. Sepi lengang jalanan di Batam. Guys, aku belanja nih, belanja biasa bulanan. Oh ya guys, sebelum kalian lanjutkan ke videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share ya guys ya. Jangan cuma di subscribe, ditonton juga ya. Terus iklannya jangan di skip ya guys. Oke, makasih, yuk lanjut. Dapet kopi, mudah-mudahan itu kopinya benar sih. Daftar harga apa tuh kopi? Kamu white ya? Aku tadi yang cappuccino ala cafe. Tuh si Bima tadi mungkin pesen itu enak, cappuccino ala cafe tuh. Berapa? Sama. Berapa biar? 11.000. Sama ya? Iya, kamu. Aku mau ambil gift ya. Gift biar aku kadang mak. Ungu enak. Ungu putih, hijau semua warna-warni. Ambil aja semua. Nah, kamu mau yang mana? Aku itu. Itu yang putih, yang itu pink. Ah, putih udah ada kan nih? Nah, udah. Kamu apa? Aku boleh. Harapin segini aja guys untuk ngemil-ngemil gitu lah. Mana itu sih yang itu? Dia suka banget. Kayak anak kecil baru nemuin makanan tuh. Lihat, ketemu ya. Enak. Ini buat aku satu ya. Iya, enak banget. Tuh guys, ini dia baru ketemu ini guys, coklat ini enak banget nih. Ini rasanya coklatnya coklat asli rasanya. Coklatnya enak banget. Aku doang mau makan. Iya. Oh, aku suka banget deh. Oh, aku suka ya. Rasanya nggak bosenin ya coklat ini ya. Enak banget. Tuh ada juga beng-beng yang ini juga enak tuh. Astar. Nih, yang beng-beng kayak gini juga enak. Kecil-kecil. Sepuluh ribu isinya berapa? Ntar aku ya, aku tahun depan ya mainnya. Ribu murah. Oh itu mah yang banyak, yang gede. Tapi biasanya aku yang kecil. Ya. Nah, 10.000 kan? Jadi 10. Itu 10 berarti 1.000-an sepuluhnya. Telurnya naik ya, Yan? Kemarin kan 11.000 berapa? 11.200 atau berapa ya ini? 11.400. Sekarang mahal ya? Mau beli 3 ya? 3 bungkus. Yang kecil-kecil aja. Yang ukurannya sama. Kok busuk ya? Ini kelamaan disimpan nih, ditumpuk-tumpuk. Iya. Ih, empuk. Iya, kelamaan ini. Jadi aku pilih baru. Apa satu aja? Satu aja yang gede ya. Nah, itu bagus. Mulai. Udah ya, fotonya ya. Udah deh. Oke deh, sip. Iya. Bapak Yun kiwi
kiwi, buah palem, palem, palem. Oh. Plum. Plum, plum, iya. Plum ya. Oh. Plum, plum. Plum, plum. Mm-mm. Plum dibacanya. Yeah. Nah, ini kan dibacanya. Oh, aku lihat sering lihat itu di hotel, di I Hotel. Iya, iya. Labu kuning talamnya enak banget. Harganya 9.000 yang ini. Itu 9.000 kalau yang itu 8.000. 3.900. Berarti kilonya 3.000 ya? 30. Oh, mahal ya. Ini bawang Jawa nih, wangi banget. Membedakan antara bawang Jawa sama bawang Birma, kalau bawang Jawa itu dia nggak satuan, diiris-iris dia menyatu, bulat. Yeah. Tapi kalau bawang Birma itu bisa dikupas satu-satu, bisa dilep. Kepala ayam, si abangnya ditutup mukanya. Aku lagi pesan kepala ayam, ada di dalam, ntar diambilin. 3 kilo buat makanan kucing. Suka banget kucingku sama kepala ayam. Iya. Yeah. Nah itu dia kepala ayamnya datang. Ya itu. Tiga. Ambilin deh. 3 kilo di sekilo-sekilo aja ya, Bang. Boleh buat kucing. Kucing suka banget. Tadi kata Koko tadi ya. Kucing jangan dikasih makan makanan manusia katanya. Nanti ee-nya katanya kayak manusia, bau gitu. Coba makanin makanan kucing. Orang kucing-kucing aku enggak mau ya dimakasih makanan kucing ya. Maunya makanan manusia, udah biasa. 3 bungkus jadi 6 bungkus. Nah, udah selesai. Oke. Ayam semua tuh guys, ayam. Kita di kehidupan new normal. Iya, kita beli keluar tapi tetap jaga jarak, tetap pakai ini. Tetap jaga jarak, tetap pakai ini, pokoknya tetap cuci tangan, tetap harus bersih lah gitu ya Yun ya. Oh ini guys, lihat. Kepengen bang, apa, menginin ya, aduh gedenya. Gede banget. Lihat, merah. Oh ini, buah apa Yun namanya Yun? Mangga gedong. Wow, enak banget tuh lihat. Warnanya boleh lah ya, meyakinkan. Warnanya meyakinkan, tapi rasanya gimana ya? Aku udah pernah ngerasain sih agak manis-manis asam gitu lah rasanya. Pernah aku beli di Malaysia kayak gini ya, tapi udah dikupas. Orangnya ngupas gitu. Jadi aku makan asam-asam manis. Kalau buat rujak mungkin enak. Buat rujak enak. Iya. Aku mau beli jagung. Aku suka. Soalnya aku suka pakai jagung. Kayaknya cincang daging, mie ayam habis. Jadi mau apa, bakso ada? Oh, bakso ada. Bakso ada, Yan? Yang itu enggak ada ya. Aku bakso kosong aja. Kamu mau apa? Di mana? Hah? Bakso kosong kamu. Ya udah kamu bakso kosong, aku mau apa ya? Bakso campur lah bang, tuh bakso ada tahu ya, nah itu tuh yang bakso tahu campur tuh ada minyak, mau ah itu, aku mau itu tuh yang tuh ada bakso, nah itu udah bagus tuh, bakso tahu satu, bakso kosong dua, aku minumnya mau teh panas ya, teh tapi manis ya, aku satu teh botol satu sama itu. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro ya Yun. Iya. Lupa guys, mau makan mau pakai ginian. Lupa makan pakai ginian. Oh pagi, oh belum di. Aku tanya
ikannya apa sih? Boleh nggak ya buka ya? Boleh nggak ya buka ya? Soalnya kalau nggak buka, kalau nggak dibuka dia malah mau bakar. Buka aja lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau teh kalau nggak dikasih gula duluan ya, dia nanti gulanya nggak cepet larut ya kan? Mumpung panas. Mumpung panas. Biasa. Aku tuh suka ganjil, jadi gulanya aku kasih 3 sendok teh. Sini ada roti ya. Tadi kita nggak ngelewatin buah ya? Besi nyokap. Enggak, nyokap. Kita ngelewatin sebelah sini. Oh iya, tapi kita ke sana aja ya kita. Mama juga suka itu yang roti kayak pizza. Iya. Hah? Yang ini dia suka yang ada abon-abon. Nah itu iya maksudnya. Nah, di situ tuh ada nggak ya? Pizza pun, abon pun dia suka juga. Kayak gitu aja mendingan kalau beli. Enggak, pizza aku beliin enggak begitu suka. Ya. Suka yang ada abon-abon. Tadi dia bilang gini. Enggak sukanya apa? Yang abon. Yang abon. Enggak, tadi dia bilang gini waktu di TV ada iklan Pizza Hut ya. Itu enak ya. Enak gak Yun? Masih bertanya kan? Masih gini. Yang kayak gitu enak gak Yun? Itu Pizza Hut modelnya enggak yang kayak roti yang kamu beli ya? Iya, yang ada sosis-sosisnya kan dia. Iya, dia masih bertanya. Tapi terus gini. Ya itu enak juga gitu. Tapi enggak tahu terus tanya apa. Tapi Mbak belum tentu suka, Mbak. Mana saus yang enak mana? Aku mau cuka. Kan kalau baso kan ada cuka, ya kan? Ada saus, ada kecap. Kalau mie ayam aku cuma pakainya saus aja sama sambal udah. Itu mah saus tomat nih. Ini tomat ya? Itu. Oh. Ini kok nutupin. Nih. Susah banget sih. Iya tadi aku kayak mau perang. Aku tadi perjuangan. Oh, ternyata makan apa? Naruh sausnya keras banget jadi kayak mau perang. Pakai cuka. Curut. Guys, kalau makan bakso tuh ya, temennya cuka, saus, sambel sama kecap. Kalau mie ayam saus aja sama sambel gitu. Bedanya itu aja. Tapi kadang orang sekarang ada yang mie ayam pakainya kecap. Kecap nih, tadi udah saus, sambal belum ya aku ya. Pedes sambalnya. Aku suka ya kalau makanan ya, kita ke restoran. Terus sendoknya gak dicemplungin ke makanan kita. Sendoknya dipisahin, nanti kita elap. Ini udah dicemplungin dulu. Cemplungin. Kalau orang bule tuh enggak, orang bule kayak orang yang luar lah. Dia sendok terpisah dari makanan, jadi biar orang itu ngelap-ngelap. Ayo guys, makan dulu guys. Aku mau cobain rasanya gimana nih baksonya. Bismillah. Guys, minum teh hangat, semua udah pada habis. Ini biasanya ramai juga, tapi sekarang sepi karena apa? Karena masih agak-agak takut-takut gimana orang keluar, masih belum sepenuhnya berani. Guys, aku kan ngomong sama Cianti, Mbak Yun, laki-laki yang mencintai kita tuh nggak pelit, nggak sayang duit.